Dalam kitab Fatawa Imam Nawawi, buku kecil beliau, itu disusun oleh muridnya beliau namanya Alauddin, Imam Alauddin Al-Attar, seorang ulama murid Imam An-Nawawi. Apakah di situ di dalam kitab Fatwa Imam Nawawi ditanya, apakah yang bermimpi Rasulullah itu harus orang saleh atau orang selain mereka? Atau jangan-jangan yang mimpi Rasulullah itu bukan orang saleh? Nah, kan pertanyaan kita, yang mimpi Nabi itu harus orang saleh atau bisa jadi orang selain orang saleh itu bisa mimpi Rasulullah? Maka jawaban Imam Nawawi, takunu lahum wa li ghairihim, bisa terjadi orang soleh mimpi Rasulullah dan orang yang bukan soleh juga mimpi Rasulullah. Ada orang Nasrani Kristen mimpi Nabi Isa, sampai beliau menceritakan dalam salah satu wawancaranya, beliau itu kenapa memeluk agama Islam, karena beliau mengatakan, aku berdiri di depan Ka'bah dan Ka'bah itu terpelah dua, dan di situ keluar, beliau mengatakan bahwa itu Nabi Isa. Dia memperkenalkan diri, saya adalah Isa, ikutilah agama Muhammad SAW. Maka beliau itu memeluk agama Islam. Dan subhanallah, ada orang-orang yang bukan orang saleh bisa mimpi Rasulullah. Nabi memberi pesan, Nabi memberi peringatan atau nasihat, bimbingan dan seterusnya. Ini sebagian faedah atau amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama. Kalau anda nanya dalil, enggak ada. Kalau anda nanya dalil, tidak ah. Biar dari awal kita selesai. Kalau anda bertanya dalil, enggak ada dalilnya. Loh, tak terus apa yang anda sampaikan ini? Yang saya sampaikan itu pengalaman dari ulama, orang-orang yang arif billah, orang-orang para aulia, para ulama, orang ahli tafsir, ahli hadis, ulama besar. Mereka mencoba, ternyata berhasil. Maka beliau berbagi kepada kita. Silakan yang mau mencoba, tafadhal. Juga tidak rugi kita. Tidak kekurangan sedikit pun. Dan tidak berdosa. Karena isinya adalah bacaan Quran, salawat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, saya malam ini akan saya bagikan banyak sekali amalan. Sebenarnya sih, saya sudah hampir mencatat sekitar 27. Sebenarnya itu lebih dari 27, di atas 50 mungkin. Bisa lebih, ada atas 100 lagi. Tapi saya memringkas, saya mengambil yang paling ringan. Amalan yang pertama, barang siapa membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari 11 kali. Berarti sehari berapa kali? 22 kali. Ketika terbitnya matahari 11 kali. Ketika terbenamnya matahari berapa kali? 11 kali. Berarti sehari berapa? 22. Jangan sehari coba kemudian, lah, kok enggak ada yang datang dalam mimpi, malah yang datang di dalam mimpi kuntilanak. Lah, sebelum tidur engkau bersalawat lagi tidak? Engkau berwudu lagi tidak? Engkau salat dua rakaat tidak? Jangan sebelum tidur, habis makan nasi uduk, kekenyangan tidur, ya mimpi kuntil bapak, kuntil anak. Artinya kita ini jangan putus asa dari sekali mencoba, berkali-kali jangan. Kenapa? Anda mau berjumpa dengan manusia yang paling mulia, bukan sembarangan, Rasulullah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, membaca surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, dalam satu malam itu 1000 kali. InsyaAllah anda bisa mimpi Rasulullah. Nah, ini baru 1000, nanti ada 12.000, ada 7.000, itu banyak. Ya. 1000 kali baca surat Al-Kautsar di malam hari, anda bisa bermimpi Rasulullah. Amalan berikutnya, yang ingin mimpi Rasulullah SAW, membaca surat Al-Muzzammil, ya ayyuhal Muzzammil, dibaca 41 kali. Dan ini mujarrab, sudah berkali-kali dicoba oleh banyak ulama, ternyata berhasil. Tapi dengan yakin bisa lihat Rasulullah dalam mimpi. Sebelum tidur atau siang hari, pagi hari, sore hari, antum bisa baca surat Al-Muzzammil 41 kali. Kemudian antum berwudu, bersolawat terus sebelum tidur. Bersolawat terus sampai tertidur. Ya, insyaAllah bisa mimpi Rasulullah. Surat Al-Muzzammil berapa kali? Surat Al-Kautsar berapa kali? Surat Al-Qadr, inna anzalnahu fil qadr, sehari berapa kali?
Pagi hari, ketika terbit matahari berapa kali? Ketika terbenam? Bagus. Kalian sudah hafal, tapi praktiknya wallahu a'lam. Hebatnya kalian hafal, tapi praktek wallahu. Saya berhusnuzan kepada kalian, kalian susah akan lakukan. Katanya, wah 1000 banyak amat. Mau jumpa Rasulullah, Anda mau jumpa presiden aja, pemeriksaan aja luar biasa. Maka ini amalan, jangan meremehkannya. Berusaha mencobanya. Ulama dulu mencoba, alhamdulillah berhasil melihat Rasulullah.